Harga monyet yang lebih besar itu saja hanya Rp100.000. Padahal ia lancar mengetik. Malah harga monyet di sebelahnya lagi lebih murah, bisa nyanyi lagi. Si penjaga toko menjawab, mengapa harga kedua monyet ini lebih murah dibandingkan harga monyet kurus jelek itu yang mencapai Rp1.000.000 meskipun tidak bisa mengetik dan menyanyi? Karena hanya monyet kurus ini yang bisa menyuruh kedua monyet lainnya itu untuk mengetik dan menyanyi. Oh gitu, gumam si calon pembeli. Pantesan mahal. Ya ampun, bener juga nih Pak Krisnamurti. Kenapa tuh kenapa ketawa-ketawa tuh? Ada yang ngarang nih di sini. Ini loh, dari buku si monyet cerdik, bukunya Pak Krisna nih. Lucu banget nah. Tadi skenario disengaja. Kenapa begitu? Harus sengaja. Kadang ngedidik anak pun harus ada skenario. Oh, nah, ini kenapa nih judul buku terbarunya Pak Krisna ini? Si monyet cerdik, ayah ala motivator. Monyet itu apa yang dia lihat, dia lakukan. Apa yang dia lihat, dia contohin. Jadi apapun yang contohin. Anak-anak juga kayak gitu. Anak-anak melihat ayahnya nyukur, gak lama dia bisa nyukur. Dia ngeliat ibunya pakai lipstik, besok dia bisa pakai lipstik. Mangki sih, mangki do. Wow. Tapi dia cerdik. Makanya ada kata cerdik. Si monyet cerdik. Cerdik itu milik manusia, bukan milik monyet. Kenapa ada kata cerdik? Karena dia bukan monyet. Kalau hanya si monyet gitu aja, gak laku. Gak laku. Ini siapa yang diharapkan Pak Krisna untuk membaca si monyet cerdik? Kan ada subtemanya, ayah ala motivator. Pesan ayah sebagai pria untuk sesama ayah. Untuk sesama dari pria. Dari ayah untuk ayah. Ya. Mm-hmm. Ini pesannya nih di Jogja nih. Apa tuh? Kaos dunia baru ya? Sudah berubah dunia. Anak zaman dulu bawa apa namanya ini? Congklak. Ya. Terus main telepon-teleponan tuh bahasa Jawanya apa? Pakai ini, pakai kaleng. Kaleng. Pakai tali gitu ya. Handphone-nya zaman dulu tuh kayak gini. Congklak jadi skateboard. Sama-sama papan nih. Sendal jepit jadi smart dress. Waduh, tadi yang itu jadi bayangannya handphone. Bayangannya jadi gadget ya. Gadget jadi USB. Waduh. Handphone, dunia berubah, ayah pun harus berubah. Harus mau berubah. Harus mau berubah. Kalau enggak, ayahnya mikir kayak gini, anaknya udah kayak gini, enggak nyambung.com. Ini pesannya dari ayah untuk ayah. Ayahnya berubah jadi lebih baik, anak-anak akan lebih baik. Sesimpel itu. Iya, jadi bagaimana? Apakah Anda ingin terinspirasi sebagai ayah? Bersama dengan ayah yang juga motivator ini, baca saja si monyet cerdik. Ayah ala motivator, biar jadi ayah bukan jadi monyet.